Oke, kita lagi prepare ya, persiapan untuk berangkat ekspedisi ke Bukit Bakar. Itu adalah Bung Ranu. Ternyata masang tenda itu guys tidak gampang guys. Kalau kalian lihat di TV-TV itu semuanya hasil editan. Kalau realnya seperti ini guys, kemerungsung. Apalagi mau hujan guys. Oke okay, guys, kita akan finishing ya. Finishing tadi step by stepnya sudah kita contohkan. Sekarang kita finishing. Kita pasang ini tali pengencangnya.
kita bikin bakaran ya kecil-kecilan karena cuaca hujan untuk menghilangkan dingin. Kita makan malam dulu bersama bro-bro semua. Oke. Okay. Bro, ini enduro. Nanti Mas aku ambil. Ini ayam zoming kampung, bro. Bismillah. Aduh, ambil gambarnya. Kan segini kan. Enggak ini enggak. Enggak jadi bawa banyak nih kan. Saya cuma sebungkus. Belum dibawa ini. Saya nah, bisa sih masak di sini. Ini kan enggak masak. Ya, sudah dibayar lah. Enggak megang sih udah apa-apa. Ada di mana anak ya? Kok terlalu mepet lo? Anu, pasang apanya? Layarnya yang itu. Bawah apa atas? Atas. Jadinya tembus. Mepet. Kan tentunya antara layar pertama dan layar kedua itu kan enggak nyentuh. Padahal udah kupantang ya tuh deh. Lama udah ku genjot gini nih. Karena kurang kupa, enggak kupasang semua. Oke, kita makan dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pakai tangan, udah cuci tangan. Wih, ini kenyang nih berempat. Banyak nih jumbo buat sini lu. Jarang bikin bikin kopi. Belum nih kalau masih kau masih ngantuk. Jauh bro, terjun dari sini. Yang mau rakilis. Minum guys, hal. Nampaknya guys. Pedas guys. Sudah mas? Pedas ya, memang pedas guys. Ya guys, nah bersih guys kalau gini guys. Pencahayaan tadi terlalu silau nge-zoom. Nah kalau gini baru bersih guys. Nampak guys? Alhamdulillah. Nampak tak guys? Tidak bro. Guys kalau di rumah gak pernah sampai dilamotin gini guys ya. Dijilat-jilat. Kalau di hutan nikmatnya ya ada tanah ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan guys ya? Guys, di setiap makanan ini guys ada berkah berkah Allah dan kita nggak tahu Allah meletakkan berkahnya itu di nasi yang mana, jadi harus dihabiskan guys. Kalau sunahnya begitu guys ya, harus bersih ya guys, jangan sampai dibuang-buang guys, karena di luar sana masih banyak yang orang mengais-ngais sisa makanan guys ya, pengen makan. Kita udah dikasih nasi kenyang juga, harus bersyukur ya guys. Mau cuci tangan jangan buang-buang air minum ya guys, cukup kita gunakan air hujan ya guys. Kita membuat api-apian dulu ya guys, perapian biar untuk menghangatkan suasana. Wah, mana apinya? Asap-asapan ya bro. Iya, itu baranya sedang hidup. Hilangin nyamuk guys. Oke guys, ternyata berfaedah juga guys. Ternyata bro Ade ahli kalau tuh bikin asap-asapan ya. Guys, api itu terdiri dari 3 unsur. Yeah. Wadaw, panas. Yeah. Oksigen. Wadaw. Yang panasnya kita ambil dari ini. Cut rate high cook. Oke, okay, itu adalah oksigennya dari alam. Alam. Kalau ini kan tandanya api itu hidup apa enggak, kita lihat asapnya. Iya. Yeah. Saat ini baranya hidup di bawah kan. Oke. Okay. Oke. Sekian. Bagus, guys. Ternyata di oke, apinya udah menyala guys ya. Malam ini kita bermalam di puncak Bukit Bakar ya. Wah iya. Untuk lanjut malam nanti di sini kita istirahat. Besok pagi kita akan lanjut ke spot air terjun lagi ya guys. Itu ada pompa ya?
Dulu di kita lewat jalan itu enggak, jalan raya enggak? Apa, Dik? Iya, lewat jalan raya. Windnya itu kurang angin. Ya, bisa nanti kita mampir di situ, di spot Menara Kembar ya. Oke, malam ini kita akan masak mie instan dulu ya guys, karena tadi kita makan porsinya hanya untuk mengganjal. Oh, terang banget guys, apa tuh? Oh ya, Mas Jo belum masuk kandang mas. Oke, ini peralatannya ya, kita bawa kompor mini untuk masak mie. Api unggun penghangat sudah makin berat apa gede. Kenapa dibuang bro? Masak di asapin. Gak ngaruh sih, bro. Asap, asap. Oke. Okay. Nuk, jangan dimas pasang dulu, Nuk. Enggak, maksudnya review. Di ben- oh, di anukan tepatnya gitu. Ini biar enggak jatuh. Terjatuh dan enggak bisa bangkit. Wadaw. Lagi. Kalau bisa ini jangan anu, Nuk, panas soalnya. Agak mundur sini aja dah, Nuk. Api unggun tuh takutnya ini panas kabel apa nih? Apa namanya nih? Selang regulnya takut panasan. Jauh lah. Jauh. Geser aja dah. Oke. Sip. Awas dong debunya masuk ke dalam air ini, bro. Kita makan kuah. Dari... Tas aku belakang minyak tengokin nak. Di mana? Tas belakang. Di bawah. Gak ada sih. Nanti aku ambilin kalau ada di sini. Gak. Dari ini apa? Gerakannya di slow mo santai. Tapi enggak terlalu nampak. Oke guys, sembari kita menunggu matahari terbit pagi ini ya guys, kita lihat, kita renungi, kita tafakuri. Wah, sungguh sangat indah alam ciptaan-Mu ya Allah. Tiada dua dan tiada bandingnya ya Allah. Di saat pagi, siang, sore, kita dihidangkan atau oleh pemandangan alam yang sangat indah memukau ya guys. Kita lihat ya guys, daun-daun bergoyang terkena tiupan angin lembah atau angin gunung ya guys. Kabupaten Haji Jabung, Kota Haji Jabung mungkin bisa pinggir laut lihat bro. Kelihatan ya dari kamera? Di harapan ya di sini mas. Hah? Lagi. Kalau tahu lebih kalau ada selain daerah sini kasih tahu ya bro. Mohon mohon infonya. Tapi infonya. Oke, tapi yang tahu saya sih semua. Dia ada paket dia tuh. Boleh masuk Borobudur tuh paket nginep di hotel. Oke, say hello guys semuanya guys. Ini teman-teman tadi malam yang ikut bermalam di sini ya guys. Adem-adem lagi bikin unggun perapian ya. Itu adalah Mas Jo Enduro sebagai rider dari Moto Enduro Jambi ya. Kalau urusan jam terbang jangan diragukan lagi ya guys. Dia adalah penakluk ketinggian dataran tinggi Dieng dan Bromo ya guys. Senyumannya pakai itu. Motor, ya pakai promotor. Dia kan rider guys. Kalau rider dia tetap harus pakai motor ke atas juga guys. Bukannya hiking atau trekking pakai kaki ya guys. Dia jalan kaki tidak bidangnya, tidak bidangnya, dan dia juga bukan ahlinya, dia hanya enduro. Oke guys, itulah tenda kita malam tadi guys ya, anti badai. Oke guys, anti badai, hangat tapi dah hari ini sumo ada sampai pagi dibuka anunya. Aku buka tuh langsung
aku be kok angin sekenceng ini kok enggak dinginian ulang. Padahal kenceng wus-wus angin kedengaran. Aku pernah aku tutup dua-duanya tutup panas tuh. Lagi guys. Sekali. Ini berguna, Bro. Kalau kaki kita kelis cedera. Waduh, sleo ah ini segini. Api asmara yang dahulu pernah membara, asik. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Oh ye. Gila itu. Sunrise. Itu golden sunrise tuh, Bro. Itu dia. Kak. Ini sentuh oleh pesona alunan kopi. Cangcut. Wih, golden sunrise, guys. Momen mahal, guys. Tapi aku lebih menyukai golden berry, Bro. Iya. Aku Indonesia-nya cipluan. Apa, Mas? 4 orang berapa? Lewat. Tunggu, Mas. Masukin aja terus. Terus. Semua, Mas. Dia muntah kaki anunya. Terus aja semua. Pancinya. Separuh. 4 orang 2 kali masak dong. Terus aja. Udah, kan. Tambah, Mas. Belum tuh. Belum, Mas. Di nasi padang. Belum, Mas. Tambah semuanya aja enggak apa-apa. Aku yakin. Enggak meluap. Enggak. Enggak. Lihat. Tenang, udah di netralisir terus semua. Pengawas ya jam sekian belum mau masuk gitu. Ya, kalau mau masuk dia ngejar, kalau masuk dia ngejar anu berarti, ngejar pangkat. Oh. Hah? Ini mau. Bentar. Ah iya tuh. Eh, kira. Biarkan mereka hidup di alam mereka juga, hidup menikmati alam. Karena ini habitat mereka juga. Kita ngeliwet hari ini, guys, menggunakan kompor mini. Kedudukannya terlalu mereng, guys. Berapa duanya? Luruskan dulu, Mas. Tarik dek sana dikit. Oh, ini coklitannya. Tunggu dulu. Pegang. Matikan. Ini hatinya enggak dipasang. Jadi ratakan juga posisinya tepat sana lagi. Iya, kurang sedikit sana. Panas. Hati-hati, Mas. Kalau belum debus jangan ditiru ya, anu orang adegan profesional ada sebulan di Bandung gitu. Iya, jualan pula. Jualan madu. Jualan di Merak. Jualan madu dia. Dia di Baduy. Cilegot ya jualan. Gua lama di Baduy ngapain jualan madu, guys. Aduh. Jualan dodol. Itu yang di atas apa? Apa, Mas? Kayu. Atas mana? Atas mana, Mas? Anunya, nampaknya yuk. Oke, guys, kita ini menuju trek jalan air terjun Gua Harimau ya. Di Kabupaten Tebo. Nah, ini trek spot jalannya ya, guys ya. Sangat ekstrim dan curam ini. Nampaknya spot banyak pisang hutan ini, guys ya. Pemandangannya indah, hijau. Seluas mata memandang.